Semoga kalian nggak kaget ya ngelihat lauk ini kayak gila nih. Ada 6 lauk dalam satu piring. Pagi full masakan full menu itu bisa sampai jadi mereka jual 50 menu guys. Bang makan warteg lagi dong bang. Bang makan yang banyak bang. Ini kalau gue lihat dia konsepnya kayak warteg tapi namanya warung nasi. Kalau dari depan kalian masuk itu bakal disambut dengan berbagai macam lauk yang siap dipesan. Wah enak kayak masakannya mantap banget ya. Pagis. Pagis bos. Halo semua, jumpa lagi di Icap Ici Bampi. Bang. Enak banget guys lagunya guys. Bro. Cuman kita masih beli tank top ya nih, singlet-singlet yang agak-agak kupro ya. Hari ini gue lagi di daerah Mangga Besar ya, dekat belakang pengadilan Jakarta Pusat. Mau menikmati sebuah tempat makan yang gue lihat ini dari informasi Ko Avandi apa Ko Andri ya, menikmati sebuah tempat makan udah lama. By the way gue gak makan berhubungan dengan warteg alias warung tegal atau warnas. Warung nasi. Oh iya bro, kita bakal cobain. Karena bang makan warteg lagi dong bang. Bang makan yang banyak bang. Tahu ketika lagi syuting orangnya. Hari ini gue mau ngajakin kalian nyobain sebuah tempat makan namanya adalah WMIS, orang makan Ibu Santi. Pak, ini kalau gue lihat dia konsepnya kayak warteg tapi namanya warung nasi. Kalau dari depan kalian masuk itu bakal disambut dengan berbagai macam lauk yang siap dipesan. Gue nggak tahu apakah ini enak atau enggak, murah atau enggak, atau bisa jadi rekomendasi buat teman-teman semua di daerah Mangga Besar, Harmoni, Gajah Mada yang pengen makan kenyang pas makan siang bisa kasih ini. Karena mereka katanya bukanya pagi juga. Kita bakal cobain, gue bakal tanya seberapa banyak lauk yang mereka masak setiap pagi. Jadi kita langsung aja nyobain. Cuma sebelum itu teman-teman ketemu. Tidak ketinggalan kalau Bang Pin habis upload video. Langsung kita cobain. WMIS. Orang makan Ibu Santi. Semua pasti happy. Betul nggak orang makan Ibu Santi? Betul nggak? Mbak, izin masuk. Selamat siang. Siang. Dengan ini Mbak Santi berarti? Bukan? Bukan, orangnya lagi di kampung. Nah. Lagi di kampung? Ini Mbak siapa? Mbak Sina. Mbak Sinta? Mbak Sina. Oh Mbak Sina. Oh mesti S semua pegawai di sini ya, Santi, Sina gitu. Pak. S semua. Mbak, aku mau makan, cuma mau nanya dulu, ini buka jam berapa sih Mbak? Jam 6. Wih, pagi juga buat sarapan ya. Sampai jam? Sampai jam 7 malam. Jam 7 malam. Ini kalau lihat kan banyak nih lauknya Mbak. Biasa saya masak berapa lauk? Banyak sih, kalau hari biasa full. Sampai ke situ? Ini? Tapi ini dikurangin karena hari Jumat terlalu banyak itu sih orangnya pada tengah apa? Hari doang. Oh kerjanya. Berarti lebih dari 20 ada nggak Mbak kalau lagi penuh? Ada. Berarti mulai masak jam berapa? Masak siap-siap mesti jam 5-an lah. Jam 5 subuh udah mulai masak habis sholat subuh tuh ya. Iya. Oh, begini. Dan udah berapa lama orang Bu Santi ini, Mbak? Aduh, enggak tahu ya. Aku cuma ngikut doang sih. Aku juga ngikut doang. Makanya enggak tahu. Aduh, Mbaknya lucu banget nih. Berarti banyak banget nih. Biasa orang pokoknya nyarinya makan apa Mbak yang paling sering dipesan Mbak? Pesan, ya tergantung sih, Mas suka-suka sih. Ya, berarti ini lebih ke warteg juga ya? Iya. Lebih dibilang warbes nih, warung berbes. Soalnya Mbaknya asli berbes. Telur asin tapi ngapak ya? Pak, ngapak? Makan beling banyak botol. Banyak guys, ini kalau kalian bakal bingung sih. Aku langsung aja nih Mbak, dibuatin deh. Lihat guys, kita mau... Itu apa Mbak? Kikil ya? Oke, aku mau pakai warteg Mbak. Pakai kikil. Pakai kikil boleh. Lalu tempe orek boleh nih Mbak aku. Tempe boleh. Mbak iki apa lo Mbak? Usus. Oh usus boleh Mbak. Pakai. Aku makannya banyak lo Mbak. Apa apa ya? Ya apa-apa. Yang penting mau bayar Mbak. Kuahnya mau dong Mbak, kuah ususnya. Berarti ini jaga berdua doang nih Mbak. Iya. Oh, mau temenin enggak Mas saya? Tapi diskon ya. Lalu saya mau telur boleh Mbak. Telur dadar ada enggak Mbak? Habis juga. Ya. Menurut Mbak enakan ceplok apa bulat? Suka hati. Mbak hatinya sukanya yang mana?
Ceploknya ceplok, ayo. Ya udah ceplok boleh aku ikutin. Awas aja enggak enak ceploknya nih. Tuh kan. Tuh kan. Habis itu kuahnya boleh, Mbak. Aku mau ayam, Mbak. Ada ayam enggak, Mbak? Ayam goreng deh, aku mau ayam. Paha ya, Mbak? Paha kanan. Kalau ada. Masih ada paha kanan sama serundengnya. Mana enggak ada kayaknya paha atas. Boleh paha atas deh, enggak apa-apa, yang penting ah itu boleh Mbak serundengnya, Mbak. Kasih, Mbak. Nah. Sambel, Mbak, sambel. Gitu udah cukup belum? Udah banyak belum tuh? Belum ya? Udah sih penuh. Penuh sambel deh. Mie udah. Deh, pakai mie terakhir deh, mie deh. Nah, pakai mie. Wah, Pak. Makanya di mulut itu, Mbak, dimasukin. Ini, berarti saya berapa duit nih, Mbak? Bingung kan? Ini. Entar aja dulu. Entar aja deh ya. Tapi dibayar kan? Bayar lah. Iya lah. Minumnya enggak ada, Mbak, enggak boleh minum. Ada minumnya apa? Es teh manis, es kopi. Es kopi, masa mau ngomong es kopi? Es teh manis deh. Es teh manis sama es teh tawar satu. Mbak, aku cobain ya. Boleh kan? Iya, silakan. Oke. Makasih ya, Mbak. Nih guys, lauk kita, banyak banget. Semoga kalian nggak kaget ya ngeliat lauk ini keren gila nih. Mie, telur ceplok, ayam, tempe, kikil. Apa lagi tadi ya? Udah itu ya. Kikil, mie, telur ceplok, ayam, tempe, orek, 5 usus, 6. Ada 6 lauk dalam satu piring. Gue nggak tahu sih akhirnya berapa nih kita hitung pas udah selesai makan ya. Takis bos. Ah, ini adalah pesanan gue yang udah gue pesan. Kayaknya ternyata ada 6 lauk ternyata guys. Pas banget, ini jam makan siang makin rame ya. Ini porsinya porsi mukbang nih, brutal. Ini lokasi sebenarnya gampang ya. Dia ini ada di pinggir jalan. Udah di Google Map juga. Patokannya adalah gang sebelum pengadilan Jakarta Pusat. Kita bakal cobain, cuma sebelum Bang Pin makan kita doa dulu ya. Amin. First thing first, gua tuh kalau makan apa warteg tuh biasanya selalu ada usus. Usus, kikil ya, ini ada kikil sebelah sini, ada usus ya. Wah, kena kremesannya mantap banget ya. Takis. Takis, bos. Ini nasi udah kena serundeng. Asik. So far makan nasi sama tempenya udah enak banget. Kecil. Kan ya, udah lama gak makan warteg di konten. Ketemu yang enak. Dan ini dia punya porsinya emang ya. Kalau buat kita makan sini ya, nasinya tuh banyak guys. Jadi kalau buat jam makan siang tuh kenyang banget ya. Mie. Mie enak loh. Dia pakai mie telur ini. Wow. Nih, rondeng. Ini minyak enak loh guys, minyak enak. Gua mau ambil bakwan ntar. Gua ambil tempe goreng. Mie, nasi. Enak, mie enak banget. Telur balado. Sebenernya gue lebih suka telur dada ya, cuman habis. Usus, kecil. Soalnya enak.
dia tuh punya bumbunya tuh cukup strong ya, dari masak kikilnya, tumis ususnya, bahkan dia punya serundengnya juga enak. Gak heran nih makanannya makin rame ya. Beuh, ususnya. Ayam ya, coba ya. Kalian bisa pilih ayam opor atau ayam goreng. Cuma gue lagi pengen makan ayam goreng soalnya. Ah, atas. Best. Wah, serundeng enak banget. Teman-teman yang tinggal di daerah Jakarta Barat ya, Manggai, apa Gajah Mada, Harmoni, Petapang, boleh coba ke sini buat makan siang enak. Kecil. Buat gue pribadi, makanannya enak, pilihannya banyak. Tadi gue ngobrol sama mbaknya, kalau lagi penuh, lagi full masakan, full menu itu bisa sampai jadi mereka jual 50 menu guys. 50 menu yang dijual setiap hari. Cuman karena pegawainya lagi ada yang pulang kampung, jadi mereka hari ini masa cuma kita 20-30an doang, tetap banyak sih. Cobain, nanti alamat lengkapnya gue masukin di kolom deskripsi. Ke sini, cobain jadi berkat, jadi rezeki buat warung nasi Ibu Santi. Gue makan dulu ya, saya sambung lagi pas membayar. Sakit bos. Kita udah kelar makan, kenyang banget. Gila, happy gue, udah lama gak makan warteg ya. Jadi mantep. Belum, kita belum kasih nilai ya guys ya. Belum kasih nilai ya. Buat keseluruhan, buat menu yang gue pesan makan hari ini di warung nasi Bu Santi, kita kasih nilai 8,5 dari 10. Mantep. Puas, pilihannya banyak. Terus juga kalian happy ya, karena semua makanan ini menurut gue enak sih yang gue makan. Jadi wajib datang ke sini, rekomendasi buat makan siang atau sarapan, mereka jam 6 udah buka warung nasi Bu Santi. Takis bos. Bye, bayar bye. Enggak, semuanya jadi 4-5. Lu minum? Iya. Ini jam makan siang makin ramai ya, Mbak? Iya, kalau siang ramai. Emang ramai jam makan siang. Kalau sarapan? Sarapannya jam 8-an lah. 8-an ya. Tadi saya tanya-tanya sampai 50 lauk kalau lagi ramai masak full ya, Mbak? Full. 50 lauk tuh nggak pegel tuh masuk refah gitu. Yang penting mah happy, Mbak ya. Disyukurin ya. Total tadi berapa? 44.000. Mbak, diambil aja kembaliannya. Terima kasih iya, banyak. Makasih. Semoga sehat selalu mbaknya, berkah, makin banyak yang tahu. Salam buat Mbak Santi. Ya. Biar sehat selalu. Mbak, nanti aku izin nempel stiker kecil boleh di situ ya? Pak. Boleh ya? Bener ya? Oke deh. Izin pulang dulu. Assalamualaikum. Dengan ini kita resmikan warung nasi Bu Santi mendapatkan stiker dari Bang Empi. Gini guys ya. Wuh, the best. Takis bos. Semoga stikernya buat berkah ya. Komen nextnya gue masih review makanan kemana lagi yang unik tersembunyi. Yang hidden game, komen aja biar gue datang, biar gue cobain ya. Klik tombol like, gunakan kolom komen lebih baik lagi. Jangan cuma buat nge-hate dan pastikan ketemu. Jangan ketinggalan kalau bapain habis upload video. Sampai bertemu di video makan selanjutnya. Jangan lupa buat stay positive. Bye-bye.